Asal-usul hantu Banyu merupakan kisah yang berakar dari legenda dan cerita rakyat di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Berikut adalah salah satu versi cerita tentang asal-usul hantu Banyu. Dahulu kala, di sebuah desa yang damai di tepi sungai, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sari. Sari terkenal karena kecantikannya dan kebaikan hatinya. Banyak pemuda desa yang tergila-gila padanya. Namun hatinya sudah tertambat pada seorang pemuda bernama Budi. Mereka berdua saling mencintai dan berencana untuk menikah. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ada seorang pemuda kaya dan berkuasa di desa itu yang juga jatuh cinta pada Sari. Namanya adalah Raden Wijaya. Dia tidak terima jika Sari memilih pemuda miskin seperti Budi. Raden Wijaya menggunakan segala cara untuk memisahkan mereka, termasuk menyebar fitnah dan ancaman. Pada suatu malam yang kelam, Raden Wijaya melakukan tindakan yang lebih keji. Dia menculik Sari dan membawanya ke tepi sungai. Di sana, dia berusaha memaksa Sari untuk menjadi miliknya. Sari yang ketakutan dan putus asa mencoba melawan, tetapi Raden Wijaya lebih kuat. Dalam perjuangan itu, Sari terpeleset dan jatuh ke sungai yang deras. Arus sungai yang kuat menyeret tubuhnya dan akhirnya menenggelamkannya. Kematian Sari yang tragis membuat penduduk desa terkejut dan berduka. Budi yang patah hati mencoba mencari tubuh Sari, tetapi tidak pernah menemukannya. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh mulai terjadi di sekitar sungai. Orang-orang mulai melihat sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang basah, mengambang di atas air, atau muncul di tepi sungai, menatap dengan mata kosong dan wajah penuh kesedihan. Mereka percaya bahwa roh Sari tidak tenang dan berubah menjadi hantu Banyu. Hantu ini sering menampakkan diri pada malam hari, terutama kepada mereka yang berjalan sendirian di tepi sungai. Legenda ini menjadi peringatan bagi penduduk desa untuk selalu berhati-hati di sekitar sungai, terutama saat malam tiba. Konon, hantu Banyu akan terus gentayangan sampai dia mendapatkan keadilan atas kematiannya yang tragis dan dendamnya terbalaskan.